Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. 77 penyelam mengibarkan bendera merah putih di bawah laut perbatasan RI Papua New Guinea. 1.631 narapidana di Papua mendapat remisi HUT kemerdekaan. Gedung DPRD Kabupaten Dogiyai terbakar. Polisi menangkap otak pelaku bentrokan di diskotik Double O Kota Sorong pada Januari 2022. Selama 8 bulan, Polda Papua Barat memburu Noval Bugis alias Toto. Noval ditangkap di Kampung Lama, Kabupaten Teluk Bintuni, Sabtu lalu. Sebelum melarikan diri ke Kabupaten Teluk Bintuni, sejak Mei 2022, ia sempat hidup berpindah-pindah di Kota Sorong untuk menghindari kejaran polisi. Bentrokan di diskotik Double O Kota Sorong terjadi pada 25 Januari 2022 lalu. Peristiwa ini menyebabkan 18 orang meninggal dunia, 17 korban tewas terjebak dalam gedung diskotik yang dibakar massa, dan seorang lagi meninggal karena bacokan senjata tajam. Tim SAR gabungan masih mencari seorang pria parubaya yang jatuh dari perahu di perairan Puriri Timika. Korban diketahui bernama Aladin. Ia terjatuh dari kapal pada hari Senin lalu dan tim SAR baru menerima laporan esok harinya yang langsung mengerahkan anggota menyusuri lokasi kejadian. Korban bersama istri berangkat dari Pelabuhan Timika menuju Kampung Nakai dengan membawa barang dagangan dengan menggunakan perahu cepat. Saat melintas di Pulau Puriri, korban terjatuh akibat perahu dihantam ombak. Ratusan warga Transito Merauke mengamuk. Mereka membawa balok dan senjata tajam mencari pelaku pemalakan yang beraksi di kawasan ini. Puluhan polisi diterjunkan untuk menghalau warga. Akibat aksi ini, sebuah mobil angkutan kota yang sedang parkir di depan pos polisi kawasan Pelabuhan Laut Merauke hancur. Kejadian ini juga menyebabkan seorang warga meninggal dunia diduga akibat kelelahan. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Perayaan HUT kemerdekaan di Timika diwarnai unjuk rasa puluhan tenaga honorer. Mereka tiba-tiba memasuki lapangan saat upacara penaikan bendera merah putih usai. Puluhan tenaga honorer memprotes formasi pengangkatan 600 yang dianggap merugikan mereka. Namun, para pejabat Forkompimda serta tamu undangan yang sedang berjabat tangan dan foto bersama tidak menghiraukan aksi mereka yang berlangsung selama setengah jam. Tenaga honorer ini sudah berkali-kali berunjuk rasa karena hingga kini belum juga diangkat menjadi pegawai tetap pemerintah, padahal mereka sudah bekerja selama puluhan tahun. ...77 penerbang paramotors Indonesia berhasil mencatat rekor baru di Museum Rekor Indonesia dengan terbang secara serentak di 30 kota se-Indonesia. Kegiatan ini merupakan ajang TNI Angkatan Udara dalam memperingati HUT kemerdekaan. Merauke sendiri menerjunkan 3 atlet para layang dalam kegiatan ini. Selain mereka, Biak dan Jayapura juga ikut mengirimkan atlet untuk berpartisipasi dalam ajang ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memulai gerakan pembagian bendera nasional di kabupaten paling timur, yaitu Merauke. Warga memadati halaman kantor bupati. Mendagri membagikan 10 juta bendera kepada seluruh warga di Indonesia yang digelar secara simbolis.
Pembagian 10 juta bendera itu juga dihadiri 3 bupati sewilayah Papua Selatan, masing-masing Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Bovendigul. Saat HUT kemerdekaan, pemerintah selalu memberikan remisi atau pengurangan masa tahanan bagi narapidana. Lapas kelas 2B Merauke memberikan remisi umum bagi 260 dari 307 narapidana di lapas ini. Narapidana mendapat remisi mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan. Namun 47 narapidana tahun ini tidak mendapatkan remisi sama sekali, termasuk mereka yang tersandung kasus korupsi. Sementara 3 narapidana dinyatakan bebas setelah mendapat remisi bebas murni. Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 77 penyelam di Kota Jayapura mengibarkan bendera merah putih di dasar laut Samudra Pasifik. Para penyelam ini berasal dari TNI Polri, Basarnas, dan Persatuan Selam Indonesia, wilayah Papua. Prosesi upacara seperti di darat. Bertindak sebagai pemimpin upacara adalah Komandan TNI Angkatan Laut, Lantamal 10 Jayapura, Brigjen Feryanto Marpau. 3 orang menjadi pengibar bendera dan diikuti 77 peserta upacara di kedalaman sekitar 12 meter dari permukaan laut. Upacara bendera di dasar laut ini sudah dilakukan 2 kali, yang pertama pada tahun 2019. Sejumlah sekolah dan masyarakat Timika mengikuti karnaval dalam rangka menyongsong HUT RI yang digelar Pemda Mimika. Karnaval diikuti ribuan pelajar dari tingkat TK hingga SMA, dan juga warga masyarakat dari berbagai paguyuban di Timika. Kendati hujan, karnaval tetap berlangsung meriah. Peserta berjalan mengenakan beragam pakaian adat dengan penampilan drum band serta pasukan bendera merah putih. Karnaval digelar setiap tahun, dan kali ini berlangsung lebih meriah dibanding tahun sebelumnya karena diikuti ribuan peserta. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyabe.